ini mah nggak ada apa-apanya dibanding koleksi tas gigi. Nggak ada. Ya bagus tau, bersyukur. Aku belum pernah punya A yang begitu, A. Kan capek, suara kan sampai habis A kerja ya kan. Oh nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dari yang kecil-kecil aja ini udah bisa beli rumah aku 2 biji. Enggak. Ini yang biasa. Ini yang biasa. Ini kulit krok. Oh, kalau ini waktu itu hadiah. Kulit krok. Siapa yang hadiah ini? Aku mau dong temenan sama mantan suami. Buaya. Iya. Buaya bangkot. Yang kasih siapa? Mantan suami. Mantan suami. Aduh. Baik banget mantan suami. Kan waktu itu hadiah. Hadiah apa sih ini? Hadiah apa ya itu? Hadiah ulang tahun. Hadiah ulang tahun. Waktu di apartemen jam waktu ngasihnya itu malam. Jam 12. Oh iya. Oh, ada. Udah senang waktu itu dikasih. Senang. Lagi. Ya Allah, nih itu. Tapi jadi yang mau jadi suaminya Sarwenda tuh minimal. Minimal ya. Minimal gedung kan kecil. Katanya ada. Jangan. Posesif. Minimal gedung. Enggak boleh nikah lagi. Enggak boleh. Bunda enggak boleh nikah lagi. Enggak boleh, Nyok. Kenapa? Kan siapa tahu nanti Bunda dapat lagi jodohnya, Nyok. Enggak. Enggak boleh, Bunda. Enggak. Kalau ada yang dekat sama Bunda gimana? Enggak bisa. Bunda masih muda banget, Nyok. Nanti kalau Onyo udah punya istri, tanya. Iya, ya. Bunda sama siapa? Bunda sama siapa? Kalau Yu udah nikah, Bunda sama siapa? Iya. Masa Bunda sama Ai? Enggak ada. Itu masih lama, itu enggak usah. Jadi Onyo posesif. Iya, jangan. Kalau ada yang deketin Bunda gimana? Tiba-tiba datang ke rumah cowok. Mana tanya, kalau ada yang deketin cowok-cowok, kalau misalkan syuting sama Bunda pasti teleponin terus, ayo nanya. Oh iya? Iya. Pantesan nih, berarti syuting hari ini Onyo itu sengajain libur gara-gara ada AA kayaknya. Enggak, emang sekolahnya libur. Enggak, biasanya enggak begitu. Jadi yang protektif itu Onyo. Enggak, bukan dia doang, sama semuanya. Talia juga gitu. Talia, kalau aku lagi syuting itu, dia aku belum pulang, dia bisa video call enggak boleh matiin sampai aku nyampe. Ya Allah. Ya saking Allah. Mereka tuh sayang banget dan pengen banget ngelindungin bundanya. Aku punya sesuatu. Apa sih? Kirain hatinya yang keluar. Coba kita baca. Masih cuci baju pakai tangan Sarwenda dibanding marahin ART, mending nyuci sendiri. Aku tuh orangnya sensitif. Kamu angka satu. Aku tuh begini. Angka satu. Masak sendiri. Caca nih. Cuci baju sendiri. Jangan sendiri. Oh iya. Sabar ya. Iya, apa ya. Ngapain salaman lu? Ngapain marah lu salaman lu? Jadi Bunda tuh memang dari dulu sebenarnya untuk baju anak-anak semua cuci sendiri ya? Emang iya? Sampai akhirnya aku ada asisten aku satu, ada namanya yang Wulan. Itu kan udah lama banget ikut aku, kayaknya udah 8 tahunan gitu. Jadi dia sampai udah ngerti gitu. Karena menurut aku gak suka deterjen yang terlalu banyak. Jadi kalau diginiin tuh aku tahu deterjennya banyak atau enggak, pakainya gimana. Kamu tuh sedetail itu ya? Iya, misalnya gitu. Perfeksionis banget pun kamu orangnya. Iya, makanya daripada aku marahin orang, capung kan, capek. Betul, gitu, dosa kan. Juga, kesel dia. Pasti udah diajarin, kadang kan orang nggak ngerti, ya udah. Jadi mendingan aku kadang cuci sendiri. Tapi sekarang ada yang udah bisa bantuin aku gitu. Oh, iya kan? Orang mereka iya, kamar budak. Yuk, orang pindah ke kamar budak ayana. Iya, kamar budak. Ya, itu mana orang di